Seterusnya kita akan menyaksikan perlawanan di antara Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu menentang Sekolah Dato' Abdul Razak. Dengan Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu di bawah kelolaan Muhammad Nasir bin Ali sebagai pengurus, Muhammad Ahmad Syahid bin Muhammad Arif sebagai jurulatih, dan mereka menurunkan Alif Firdaus bin Kamarul Azlan, Amsyah Fawaz bin Muhammad Syukri, Amin Faris bin Said Amirul Anwar, Is Razik Hafi bin Muhammad Faizal, Muhammad Darwish Amsyah bin Muhammad Jamal, Muhammad Amsyah Zikrullah bin Muhammad Fadli, Muhammad Naufal Afdal bin Jaafar, Muhammad Irfan Darwish bin Muhammad Rani, Airil Mifzal bin Muhammad Haris Helmi, dan Muhammad Khalil Khushairi. Seterusnya, bagi Sekolah Dato' Abdul Razak di bawah kelolaan pengurus Muhammad Kamarul Fahisham bin Hadi dan jurulatih Muzamil bin Zulkifli, menurunkan Raikal Nufai bin Ismi Rizal, Ashraf Haziq bin Hasnul Ambiya, Muhammad Iman Hakim bin Nur Syahrin, Khalif Alfi bin Razak Hizli, Andika Amir bin Muhammad Amirul Nizam, Muhammad Darwish Ashraf bin Muhammad Rusli, Muhammad Rayyan Hakimi bin Zulkifli, Muhammad Afif bin Muhammad Anwar, Afi Daniel Izmi bin Syahril Izmi, Abdul Muiz Had bin Abdul Khayyum Han. Nampaknya line out diberikan kepada pasukan Kupsis. Kini Kupsis bermain di dalam kawasan bahaya mereka. Seperti kita tahu, Sedar juga mempunyai kualiti yang cukup baik dalam permainan rugby ini. Dicuri oleh Sedar dan berjaya mendapatkan try yang pertama buat Sekolah Dato' Abdul Razak. Seperti yang saya katakan, pasukan Sedar mempunyai kualiti dan kematangan dalam sekarang. Bola sepatutnya dikuasai oleh pasukan Kubang Pasu, namun disempurnakan try oleh pasukan Sedar. Inilah rugby, a gentleman games. Satu conversion yang cukup baik, namun gagal melepasi palang H. Gagal menambahkan dua mata buat pasukan Sedar. Namun mereka mendahului, namun mereka ketika ini masih mendahului dengan keputusan 5 berbalas kosong. Sedar akan melakukan sepak mula. Satu tendangan yang cukup baik. Tangkapan yang cukup baik, tackle yang solid di situ. Satu pick up yang kurang baik di situ. Nampaknya ada kekasaran, ada kesalahan yang berlaku, yang dilakukan oleh pasukan Kubang Pasu. Sedang memilih untuk sepak keluar mencari line out dalam kawasan bahaya, di dalam kawasan tem 22 pasukan Kubang Pasu. Bola terus dimainkan. Kini bola dimiliki oleh pasukan Kubang Pasu. Kerana mereka berjaya mencuri bola line out pasukan Sedar sebentar tadi. Dan terus menendang ke belakang untuk mencari, untuk sekurang-kurangnya mengurangkan tekanan yang diasak, yang dilakukan, yang diberikan oleh pasukan Sedar ini. Masih lagi pasukan Sedar mengawal permainan. Berlari pemain ini, gagal ditangkap. Masih lagi pemain Sedar dan berjaya mendapatkan tambahan try yang kedua buat pasukan Sedar.
Itulah kematangan yang ditunjukkan oleh pasukan Sekolah Dato' Abdul Razak dari Negeri Sembilan ini. Conversion sempurna, tambahan dua mata buat pasukan Sedar. Kini Sekolah Dato' Abdul Razak mendahului dengan keputusan 12-0. Sepak bola akan diambil oleh pasukan Sedar. Nampaknya mereka bermain di kawasan bola satu. Tepukan ke belakang, berjaya diambil. Terus mencari lubang. Hentakan oleh dilakukan oleh senter pasukan Sedar. Masih lagi melakukan hentakan. Terus melebarkan ke sebelah kiri padang. Mencari ruang di sebelah sana dan try yang ketiga. Saya kira bapak pasukan Sedar. Itulah kematangan yang ditunjukkan oleh pasukan Sedar. Easy, simple game. Simple play, simple tactical. Cari ruang yang kosong. Berikan bola. Teruskan mereka, teruskan winger berlari di ruang yang kosong. Sungguh baik permainan ditunjukkan oleh Sedar pada pagi ini. Yang baik namun tidak sampai. Tidak mengapa. Sedar melalui dengan cukup selesa sekarang dengan 17-0. Nampaknya ada kesalahan offside yang dilakukan oleh pasukan Sedar. Iaitu mungkin pemain melebihi garisan kicker. Itu merupakan satu kesalahan ketika kick off. Satu tackle meletup. Tahanan yang cukup baik ditunjukkan. Satu disiplin yang baik kita dapat lihat. Pertahanan Sedar sangat kompak di tengah-tengah padang tersebut. Pasukan Sedar berjaya mencuri bola. Terus berlari pemain ini. Melakukan hentakan. Masih lagi pasukan Sedar mengawal permainan. Namun tertangkap satu kesalahan forward pass di situ oleh yang dilakukan oleh pasukan Sedar. Sayang, seribu kali sayang. Namun tidak mengapa. Sekurang-kurangnya pasukan Kubah Pasu boleh menarik lapas dega. Dengan mistik yang dilakukan oleh pasukan Sedar ini. Ini sekurang-kurangnya dapat mengurangkan tekanan yang diberikan oleh pasukan Sedar. Yang mengasak dan terus mengasak dari minit awal permainan sehingga kini. Scrum down buat pasukan Kubah Pasu. Bola berjaya dikeluarkan. Oh, namun tangkapan yang gagal. Di situ. Satu kesalahan yang ditangkap oleh pengadil perlawanan terhadap pemain Sekolah Dato' Abdul Razak ini. Oh, nampaknya ada time off di situ kerana ada kecederaan buat pemain pasukan Kubang Pasu yang perlu diberikan perhatian di tengah padang.
Permainan bersambung. Penalti terus diambil oleh pasukan Kuala Pasu ini. Satu tackle yang cukup baik saya kira. Terus offload ke sebelah kanan padang dan mendapatkan satu lagi try buat pasukan Sedar. Pasukan Sedar seakan-akan tidak berpuas hati dengan keputusan semasa. Mereka mahu dan mahu lagi. Inilah semangat sang juara yang ditunjukkan oleh pasukan sekolah Dato' Abdul Razak ini. Namun gagal disempurnakan conversion tersebut. Tiada tambahan dua mata buat pasukan Sedar. Dan pengadil perlawanan sekaligus menamatkan babak masa yang pertama perlawanan ini. Diminta untuk bersedia perlawanan yang ke-9 di antara Sakti dan MCKK. Ulang suara, diminta bersedia untuk perlawanan yang ke-9 pasukan Sakti dan MCKK. Terima kasih. Nampaknya kedua-dua pasukan telah dipanggil untuk masuk ke dalam padang dengan di perlawanan. Cuaca pada hari ini di Putrajaya agak cantik. Dari pagi tadi agak mendung, cantik. Orang kata just nice lah cuaca di Putrajaya pada hari ini. Namun kini telah mula panas. Di bumi Putrajaya ini sepak mula akan diambil oleh pasukan sekolah Dato' Abdul Razak. Satu kicking yang tidak melepasi line 10. Bola kini bertukar tangan kepada pasukan Kubang Pasu. Satu tackle yang cukup baik. Cuba mematahkan hentakan yang dilakukan oleh pemain Kubu Pasu ini. Sedar terus bertahan dengan cukup kompak di tengah-tengah padang. Tidak membenarkan sekolah sains Kubu Pasu ini menebusi mereka dengan sewenang-wenangnya. Masih lagi bertahan. Namun Sedar berjaya menolak keluar pasukan sekolah sukan sekolah sains Kubang Pasu. Maafkan saya. Kini line out dimiliki oleh sekolah Dato' Abdul Razak. Dia bermain di dalam kawasan 50 meter mereka. Apakah magis ataupun tactical yang akan dilakukan oleh sekolah Sedar ini? Satu line out yang cukup baik. Bola telah dikeluarkan. Ditebarkan ke sebelah kanan padang. Satu side step ke dalam. Masih lagi berlari pemain ini. Terus
Menari-nari beliau mengacah pemain pertahanan Sekolah Sains Kuala Pasu. Satu support yang cukup baik saya kira. Masih lagi pasukan Sedar menguasai bola. Terus menebarkan sebelah kiri padang. Berlari pemain pertahanan nombor 2 ini. Mendapatkan try yang seterusnya. Tambahan 5 mata buat pasukan Sedar. Dengan keputusan sekarang 27 berbalas kosong. Tambahan 2 mata buat pasukan Sedar. Dengan keputusan masa 29-0. Cukup baik permulaan babak separuh masa yang kedua bagi pasukan Sekolah Dato' Abdul Razak. Cukup agresif permainan ini. Permainan pasukan ini. Sudah matang permainan pasukan ini. Sepakkan ke belakang supaya mereka dapat bermain di dalam kawasan bahaya pasukan Kubang Pasu. Tendangan clear yang tidak berjaya. Berjaya ditangkap oleh pemain pasukan Sedar. Struggle berada di situ. Masuk ke dalam line try. Dan seterusnya menambah lagi satu try buat pasukan Sekolah Dato' Abdul Razak. Sungguh laju. Sungguh pantas permainan yang ditunjukkan. Tambahan 2 mata buat pasukan Sekolah Dato' Abdul Razak. Dengan keputusan semasa 36-0. Sepakan mula dilakukan. Masih lagi mencari belakang pemain-pemain Sekolah Sains Kuala Pasu ini. Namun bola tersebut keluar menemui line out di sebelah kanan depan. Line out untuk pasukan Sekolah Sains Kuala Pasu. Bermain di dalam kawasan bahaya mereka. Line out yang berjaya dicuri oleh pasukan Sekolah Dato' Abdul Razak. Satu set up di dalam kawasan 22 Sekolah Menengah Sains Kuala Pasu. Terus berlari pemain berjersey nombor 47 ini mendapatkan try, iaitu Muhammad Afif bin Darwish Rashidin. Main bertubuh saksa ini. Sungguh baik. Satu conversion yang berjaya melintasi palang H sekaligus menambah lagi 2 mata buat pasukan Sekolah Dato' Abdul Razak. Tangkapan yang kurang kemas dilakukan oleh pemain Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu ini. Nokon di situ. Kini bola kembali dimiliki oleh pasukan Sekolah Dato' Abdul Razak. Scrum down buat mereka. Countdown buat pasukan Sedar. Bola terus dikeluarkan dengan laju. Berlari pemain stand off ini. Mencari ruang dan lubang. Sayang. Namun ada kesalahan. Offside saya kira. Yang dilakukan oleh pemain pasukan Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Nampaknya pasukan Sedar memilih untuk bermain penalti ini. Dan hentakan oleh forward-forward mereka.
Sungguhnya pasukan sedang memiliki forward yang mempunyai sizing yang cukup baik saya kira bagi kategori under 40 ini. Terus melakukan pick up dan mendapatkan lagi try oleh pemain berjersey nombor 47 ini, iaitu Muhammad Afif bin Darwish Rashidin. Ini sebenarnya tidak silap saya merupakan try yang kedua yang dilakukan oleh pemain forward berbadan sasa ini. Tambahan dua mata lagi buat pasukan Sedah dengan keputusan semasa 50-0. Sungguh selesa di hadapan. Sangat selesa pasukan Sedar meninggalkan Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Sepak mula akan diambil oleh pasukan Sedar. Adakah mereka menggunakan taktik yang sama? Oh tidak, mereka hanya bermain bola satu. Namun masih gagal ditangkap oleh Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Namun advantage play buat pasukan Sedar. Dan bola kini dimiliki oleh pasukan Sedar. Terus mencari rakan sepasukan. Masih lagi berjaya dikawal di situ. Pemain berjersey nombor 2 ini, satu driving yang cukup baik saya kira. Terus melakukan pick and go di dalam kawasan 22 meter pasukan Sekolah Menengah Kubang Pasu oleh Bangsa Sedar. Pemain berjersey nombor 47 lagi. Dan ini merupakan try hat-trick beliau buat pasukan Sekolah Dato' Abdul Razak. Itulah dia. Pemain berjersey nombor 47, Muhammad Afif Darwish Rashidin. Tambahan dua mata lagi buat pasukan Sedar. Dengan keputusan semasa 57-0. Dan tamatlah sudah perlawanan di antara Sekolah Dato' Abdul Razak menentang Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu dengan keputusan 57-0. Seterusnya, kita akan pergi kepada perlawanan yang ke-9 bagi kumpulan F di antara Sakti menentang MCKK di antara Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi.